Sobat Super ID. Kembali lagi dengan saya Diner. Kali ini kita akan melakukan perbaikan kebocoran air suspensi pada Mercedes CLS 63 EMG, yang mana suspensi bagian belakang terdapat kebocoran. Bagaimana prosesnya? Let's go. Melakukan diagnosa, berikut ini yang dibutuhkan. Balon air di belakang kiri Rp9 juta. Jasa Rp750.000. Jadi totalnya adalah Rp9.750.000. Dan kita juga akan memberikan garansi selama 3 bulan. Sobat Supernal ID, demikianlah proses perbaikan kebocoran pada Mercedes CLS 63 EMG, yang mana setelah kita lakukan pengecekan ditemukan ada kebocoran pada air suspensi bagian belakang kiri. Terus kita lakukan penggantian pada part tersebut. Setelah kita lakukan penggantian dan kita lakukan test drive, tidak ditemukan lagi kendala yang sama. Jika Adi memiliki case yang sama, silakan hubungi kami di sini. Dan supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam Supercar ID.